Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini, detik ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih kita dapat melaksanakan aktivitas harian kita, baik untuk duniawi kita, terlebih adalah untuk ukhrawi kita. Semoga setiap niat, langkah apapun yang sudah kita lakukan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita masih diberikan kemudahan melangkahkan kaki kita dalam majelis ilmu ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumahnya diniatkan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah hingga nanti pulang ke rumahnya. Salawat dan salam mari sama-sama sampaikan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan beliaulah kita dapat mengenal tauhid, mengenal Islam, mengenal ukhuwah Islamiyah, dan semoga kita kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa dalam tema yang mungkin masa depan kita, dan satu tema yang tidak satu pun orang di dunia ini yang sudah melihat, merasakan, ataukan bahkan tidak pernah mendengarkan. Satu masa, satu alam, fase dalam kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita bahwa kita ini mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala mengulang dalam Al-Qur'an, salah satunya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kafir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian dulunya adalah mati, summa yuhyikum kemudian kami hidupkan kembali, summa yumitukum kemudian kami matikan, summa yuhyikum kemudian kami hidupkan, summa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Maknanya adalah sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah sesuatu benda yang mati, benda yang tidak hidup, dan bahkan kita tidak pernah disebut sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali di suratul Insan, "Hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura." Tidak ada satupun orang yang menyebut nama kita, keindahan kita, kegagahan kita, kemuliaan kita sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'ala al-insani hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bahkan kita tidak pernah dikenal dan tidak pernah disebut dan tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah keberadaan kita tidak dikenal oleh siapapun, lalu kemudian Allah ciptakan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia, dan tidak ada orang, tidak ada makhluk yang lebih mulia, lebih sempurna dari manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwa kita ini
manusia, Allah sudah menegaskan laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami ini kata Allah sudah menjadikan, menciptakan manusia fi ahsan. Kata ahsan dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan ismu tafdil. Ismu tafdil ini ada dua fungsi. Yang pertama membandingkan dua benda atau membandingkan dua isim. Yang kedua menyatakan superlatif, artinya ter. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa insan adalah ahsan taqwim, sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik makhluk di muka bumi ini yang paling sempurna, baik dari segi fisiknya, jasadnya, rohnya, bahkan akalnya, semuanya Allah siapkan dikarenakan Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita ini alhamdulillah Allah sudah pilih sebagai makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia. Kemudian setelah fase kehidupan di dunia ini, Allah menyatakan summa yumitukum, lalu kemudian setelah hidup di dunia ini maka Allah akan wafatkan kembali yang kedua, yaitu ketika masa kita sudah habis di dunia ini, maka nanti akan masuk ke alam yang keempat, yaitu alam akhirat yang akan dimulai dari kematian yang kedua. Setelah kematian ini maka nanti akan masuk ke dalam alam yang lain, namanya alam kubur atau alam barzakh. Setelah itu ketika kiamat datang maka Allah akan hidupkan kembali. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang kedua. Jamaah rahimakumullah, jika kita renungkan kata barzakh di dalam Al-Quran itu muncul 3 kali. Yang pertama di surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, ada 20-nya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kemudian di surat Al-Furqan juga sama. Wa ja'ala barzakh barzakhan, dan artinya pun sama mirip dengan surat Ar-Rahman. Sedangkan yang ketiga di surat Al-Mu'minun ayat yang 100. Ayat yang 19 dan 100 surat Al-Mu'minun inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita. Jika kita lihat kata barzakh di dalam Al-Quran ini, yang pertama Allah menjelaskan bahwa di laut itu ada sebuah pembatas, sebuah dinding pembatas yang tidak bisa mencampurkan di antara dua sisi yang berbeda. Yang pertama ini adalah adzun furat, kata Allah. Yang pertama ini adalah tawar, sedangkan yang kedua ini asin airnya. Dan di antara keduanya ada barzakh, ada pembatas. Ini makna yang pertama. Sehingga para ulama lughah, ulama ahli bahasa memberikan definisi dari kata barzakh itu adalah al-hajizu baina syai'aini. Al-hajiz artinya pembatas, baina syai'aini di antara kedua benda. Jika ada sesuatu benda yang panjang tetapi di situ ada pembatasnya, maka itu namanya barzakh. Lebih jelasnya kita lihat di ayat yang ke-99 dan ayat 100 di surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ruji'un la'anni a'malu salihan fima tarakt qalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di ayat 99 di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan ini adalah yang pasti akan dirasakan dan pasti akan dialami oleh setiap manusia, dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak hanya manusia tetapi juga jin. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga suatu saat ketika manusia ini menjelang sakratul maut atau setelah sakratul maut atau sesudah dia masuk ke liang kubur atau barzakh, mereka mengatakan rabbirji'un, qala rabbirji'un, mereka mengatakan ya rab, ya Allah,
Ya Rab, irji'. Kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat. Apa kata dia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata mayat tadi mengatakan la'alli, ya Allah, aku pasti akan melakukan a'malu salihan, akan melakukan amalan-amalan salih fima taraktu, yang dulu pernah aku tinggalkan masa hidup di dunia. Saat itu juga Allah menyatakan, Allah menjawab, kalla, tidak akan pernah bisa. Innaha kalimatun huwa qa'iduha. Itu hanya perkataan yang sia-sia, yang tidak mungkin pernah terjadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di depanmu, karena di hadapanmu, itu adalah alam barzakh ila yaumi yub'atsun, hingga nanti hari pembangkitan, hari kiamat. Jika kita lihat pengertian barzakh adalah pembatas di antara dua sisi yang berbeda, sehingga ketika kita pahami alam barzakh itu adalah alam di mana transit sementara menjelang sebelum datangnya hari kiamat dan setelah wafatnya manusia, sehingga kita pahami bahwa alam barzakh tidak akan pernah dialami oleh makhluk hidup ini, terutama adalah manusia, sebelum mengalami sebuah kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang panjang, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nanti akan saya ringkas. Hadisnya lumayan panjang dan ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga riwayat yang lainnya menyatakan ini adalah hadis sahih. Hadisnya lumayan panjang. Kalau bahasa Arabnya kurang lebih 2 sampai 3 halaman. Nanti diterjemah bisa 4 sampai 5 halaman bahkan lebih. Hadis ini nanti akan menggambarkan kepada kita apa yang akan terjadi kepada kita semuanya ini menjelang sakratul maut, beberapa menit sebelum sakratul maut, saat sakratul maut, apa yang kita lihat, setelah itu kita kemana, diapain oleh malaikat, dan kita nanti bagaimana, apa yang akan terjadi setelah itu, dan nanti kita akan merasakan apa, Allah detailkan di hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Bara bin Azib. Nanti ketika melihat di Google bisa dicari ya, hadis Bara bin Azib tentang kematian, insya Allah banyak di sana. Saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, setelah menguburkan salah satu jenazah sahabat Anshar, setelah selesai penguburannya maka beliau terdiam. Kemudian sahabat meriwayatkan hadis ini, Bara bin Azib mengatakan, kami seakan-akan bahagia karena bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa tenang saat itu seakan-akan kami tidak berani berkata-kata sedikit pun. Bahkan bahasa kita mungkin sampai bisa tidak berani bernafas dengan nafas yang sampai terdengar oleh telinga beliau, karena saking tenangnya, heningnya saat itu. Rasulullah mengambil seranting dahan, kemudian memukulkan di atas kuburan tersebut dengan mengatakan, Ista'idhu min azabil qabr, Ista'idhu min azabil qabr. Kata Mu'adh bin Jabal, Bara bin Azib, beliau mengatakan sedemikian 2 atau 3 kali, yang artinya mintalah perlindungan kalian semua dari azab kubur, mintalah perlindungan dari azab kubur, sampai 2 sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya setiap manusia Bani Adam ketika menjelang perpisahan dengan dunia dan akan menuju keabadian yaitu akhirat, setiap manusia yang menjelang wafat maka nanti akan didatangi sekelompok gerombolan malaikat yang sejauh pandang dia adalah semua malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dinyatakan saat itu ada 70 ribu malaikat yang akan mendatangi manusia yang menjelang wafat ini, sehingga sejauh pandang dia adalah malaikat, tetapi hanya dia yang mampu melihatnya. Tapi jika dia seorang mukmin yang datang adalah berwajah yang tampan, dia penuh dengan keramahan dan senyumnya, bahkan dalam hadis Bara bin Azib diceritakan wajahnya lebih cerah daripada matahari, dan dia akan menghibur orang ini dan dia akan memberikan salam kepada sang calon mayit ini, dan nanti akan diajak ngobrol. Dan setelah beberapa saat dia mengalami hal demikian,
maka datanglah malakul maut yang sering disebut dengan malaikat Israel. Tapi kalau kita lihat memang kata-kata ini tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran, apalagi di hadis. Di Al-Quran hanya dinyatakan malakul maut, malaikat maut. Dia akan datang dan akan menghibur dia dan akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila mardhatillah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang penuh dengan keberkahan, wahai jiwa yang begitu tenang dan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita halus sekali. Malaikat maut akan mengatakan, wahai jiwa mukmin, wahai jiwa yang bahagia, yuk kita pulang yuk. Allah sudah merindukan roh. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah pun menjanjikan, Allah pun sudah menunggumu dan kamu pun akan ridho kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wan-nasyiqati nasyqa. Maka di surat An-Nazi'at ada dua sumpah yang Allah berikan. Yang pertama, an-nazi'ati gharqa wan-nasyiqati nasyqa. Ketika orang mukmin yang akan dicabut nyawanya, malah maka malaikat nasyiqat yang akan datang. Malaikat yang penuh dengan kelembutan yang akan datang. Malaikat yang penuh dengan keramahan yang akan datang. Kemudian malaikat akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mainnah, yuk kita pulang, Allah sudah menunggumu. Bahasanya pulang, karena kita seruginya adalah kita aslinya di surga. Adam alaihissalam aslinya di surga, kemudian digoda oleh syaitan sehingga dia dihukum oleh Allah turun ke bumi. Kemudian seluruh anak Adam nanti seharusnya pulang kampung. Pulang kampungnya adalah ke surga. Tetapi saat di dunia ini menjadi tawanan setan, tawanan hawa nafsu. Sehingga siapa yang ditawan oleh setan kemudian dia mengikuti langkah setan, maka dia tidak bisa kembali pulang kampung dan justru akan tersesat sampai ke neraka. Maka dilanjutkan bahwa ketika malaikat tadi datang itu membawa kain kafan wal hanut. Dalam hadis tersebut dikatakan hanut. Banyak yang menerjemahkan hanut ini adalah sebuah minyak wangi yang tidak bisa dicium oleh manusia yang masih hidup. Hanut itu adalah gambar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti minyak yang paling wangi di dalam di dunia ini dan mungkin bisa jadi tidak pernah dicium oleh manusia manapun. Ketika malaikat maut yang sudah datang dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, yuk kita pulang, Allah sudah menunggumu, maka proses pencabutan digambarkan dalam Al-Quran, wan-nasyiqati nasyqa. Imam Ibnu Katsir menggambarkan an-nasyiqati nasyqa itu adalah pencabutan seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Ternyata malaikat tadi sudah menggambarkan, ini loh nanti kamu akan berada di surga. Di sana ada taman-taman surga. Di sana kamu bisa menikmati keindahannya, bisa menikmati makanan minuman yang serba ada dan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu diceritakan dalam hadis, roh yang sudah melihat kemana dia arahnya nanti ketika sudah meninggal, inginnya roh ini loncat dan segera dia keluar dari jasadnya. Dia ingin cepat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya. Tapi Bapak Ibu yang harus dipahami bahwa proses pencabutan nyawa itu sangat lama, tidak cepat. Dan inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Qaf, bahwa setiap segala yang hidup pasti mengalami sakratul maut. Innaha la sakratun illa bilhaq. Sakratul maut itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan sakitnya sakratul maut, masya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika menjelang sakratul maut beliau mengatakan, Allahumma hawin alayya sakratul maut. Allahumma hawin ala sakratul maut. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah sakratul maut ini. Ringankanlah sakratul maut ini. Itu Rasulullah yang tidak pernah berdosa dan bahkan dosanya sudah diampuni sebelum dan sesudahnya. Dan kata Rasulullah, setiap yang berjiwa, setiap menjelang kematian pasti mengalami sakratul maut. Hanya jarak waktu, durasi yang berbeda. Apakah ketika orang yang tertimpa timbunan, longsor, misal tabrakan langsung meninggal, apakah tidak merasakan sakratul maut? Pasti merasakan, hanya sesaat. Dan pasti akan mengalami hal itu. Maka malaikat tadi akan mencabut dengan rasa yang halus.
dengan cara yang halus dan memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian sampailah nanti terus ke atas, dimulai dari ujung jari, kemudian naik ke tumit, apa ke tumit, kemudian ke betis, kemudian ke lutut, kemudian ke paha, terus naik pelan-pelan. Akhirnya nanti setiap orang yang wafat pasti akan mengalami pandangannya ke atas. Kenapa? Karena mengikuti ruh yang terlepas dari jasadnya. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ar-ruh idza kharajat min jasad bani adam yattabi'u al-basar. Setiap ruh yang keluar dari jasad manusia maka akan diikuti oleh pandangan mata yang jasad itu, sehingga pandangannya selalu ke atas karena mengikuti pandangan ruh yang terlepas dari jasadnya. Maka setelah keluar dan setelah dicabut oleh malakul maut, maka tidak lama di dalam tangan malakul maut langsung dibungkus dengan kain kafan. Dalam riwayat yang lain dimandikan oleh malaikat dengan sangat cepatnya, kemudian langsung dibungkus dengan kain kafan yang dibawa oleh malaikat tersebut, dan diberikan minyak wangi namanya hanut. Dan tidak lama kemudian maka nanti akan dibawa ke langit. Itulah nanti kita akan dibawa oleh malaikat ke atas langit sana. Dan tidaklah dia malakul maut yang membawa ruh tadi bersama rombongan malaikat yang banyak ini ketemu dengan setiap malaikat yang berada di langit sana, selalu bertanya liman hadhihi ruhu thayyibah, milik siapa ruh yang sangat wangi dan sangat harum ini. Maka malakul maut mengatakan hadza ruhul fil fulan bil fulan wa ahsanu asma'ihi, inilah adalah ruh fulan bin fulan dan dia membaguskan namanya sebagaimana bagusnya nama ketiga di dunia. Ternyata masya Allah malaikat itu sudah mengenal, oh ini fulan bin fulan toh, saya sering mendengarkan ini dari Allah. Masya Allah, kenapa malaikat bisa mengenalnya, kenapa malaikat bisa mengetahui nama dia? Rahasianya adalah ketika ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a min qaumin fi baitin min buyutillah." Siapa yang sebuah kaum berkumpul di sebuah tempat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarusuna, mereka berkumpul karena mempelajari ilmu-ilmu Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, maka salah satu yang diberikan oleh Allah adalah zakarahullahu fi man indah. Nama-nama orang yang berada di majelis ilmu tadi, Allah akan sebut nama-namanya di kalangan seluruh makhluk yang berada di langit. Bayangkan Bapak Ibu ketika dalam satu minggu Bapak Ibu belajar Al-Qur'an, berkumpul mempelajari ilmu-ilmu Allah, seminggu 7 kali Allah sebut 7 kali nama kita, sehingga dikangenin oleh para malaikat. Maka ketika malaikat mendengarkan nama itu, maka malaikat mengenalnya. Kemudian ketika sampai di pintu gerbang langit yang pertama, malaikat pun berkata, liman hadhihi ruhu thayyibah, milik siapa ruh yang bagus, yang wangi ini? Malaikat maut mengatakan, hadza ruhu fulan bin fulan, inilah ruh fulan bin fulan. Dan tanpa pikir panjang, maka dibukakan pintu langitnya. Ada yang meriwayatkan tidak boleh naik ke atas sebelum penjaga pintu ini mensolatkan dia dan mendoakannya. Setelah mendoakan, setelah mensolatkan, maka diizinkan untuk naik ke atas. Kemudian naik ke kedua, ketiga, sampai seterusnya. Dan semua malaikat itu akan mengiringi dari belakangnya. Sampailah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini fi'illiyin. Maka itulah disebutkan surat Al-Mutaffifin, fi'illiyin, artinya adalah registrasi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ahlul surga, ahlul jannah. Setelah tertulis namanya di sana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan dia ke jasadnya, kembalikan ke dia ke bumi, karena sesungguhnya hamba-Mu aku ciptakan dari bumi dan nanti akan kembali ke bumi, dan dari bumilah aku akan bangkitkan. Kemudian malakul maut akan membawa roh ini mengantarkan kembali kepada jasadnya. Dan saat itu jasad kita sudah berada di alam barzakh atau sudah berada di liang lahat. Maka saat itu dikembalikan ruh kita, mungkin kita berpikiran, kalau begitu berarti kita masih hidup lagi, melek lagi. Iya, tetapi tidak bisa berteriak. Kalaupun kita berteriak, tidak akan bisa mendengarkan kecuali hewan binatang, kecuali jin dan manusia, tidak akan, jin dan manusia tidak akan pernah bisa mendengarkan teriakan jeritan orang-orang yang berada di alam kubur. Setelah dikembalikan, maka pun akan kaget ketika melihat di sekelilingnya tidak ada lampu, tidak ada penerangan, dan hanya ada himpitan bumi yang menghimpit dia.
Dia berteriak tetapi tidak akan pernah bisa mendengarkan siapapun yang bisa mendengarkan teriakannya. Maka saat itulah datang dua malaikat yang matanya merah dan penuh dengan kegarangan. Kata Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan dua malaikat ini, Munkar dan An-Nakir, beliau mengatakan wajahnya hitam, matanya merah melotot, dan suaranya seperti halilintar yang menyambar. Dan dia akan bertanya, dia akan mendekati, dan di tangan kanannya ada cambuk, dan dia pun akan berkata, bertanya kepada orang mukmin ini, man rabbu, wa man nabiyyuk, wa man di, wa man dinuk. Man rabbu, siapa Tuhanmu? Ketika orang mukmin, maka tidak ada kegentaran saat itu. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa man dinuk, apa agamaku? Dini yang Islam, agamaku adalah Islam. Wa ma ra'aytu 'an hadha ar-rajul, dalam riwayat yang lain, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, apa pendapatmu dengan orang ini? Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ilmuk, apa ilmumu, dari mana ilmumu kamu dapatkan? Al-Qur'anul Karim. Ketika bisa menjawab dengan lancarnya, maka malaikat pun akan meninggalkan dia. Dan nanti setelah beberapa saat kemudian, dalam hadis riwayat Barak bin Azib dinyatakan akan datang sebuah makhluk yang putih bersih wajahnya. Karena mayat akan mengatakan, man anta ka annaka khair, siapa engkau? Kau adalah seperti orang baik, dengan wajah yang cerah bersih, tersenyum memberikan salam kepada dia dan mengatakan, inni amaluka sholih, aku adalah amal sholihmu. Dan tidak beberapa lama kemudian akan datang makhluk Allah yang lain dan akan mengatakan, siapa kamu? Saya adalah Al-Quran. Dulu ketika di dunia, kamu rela bermalam-malam tidak tidur karena membacaku. Kamu bergadang untuk membacaku. Kamu menelaah aku. Maka gantian aku akan menjaga dan akan menemanimu hingga nanti aku akan antarkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman di atas arsy sana menyatakan, qad sadaqal 'abdi, hambaku telah berkata benar. Maka dia merintahkan kepada malaikat yang menjaga kubur itu untuk membukakan salah satu pintu surga, dan dia pun akan mengatakan, ini adalah tempatmu yang nanti akan kamu menempatinya. Maka sang mayit ini mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ajil qiyamah, ya Allah, ajil qiyamah. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena tadi malaikat yang membukakan salah satu pintu surga mengatakan, kamu akan menempati tempatmu di sana itu yang sudah tertulis namamu itu, tapi dengan syarat setelah terjadinya kiamat. Mayat itu sudah enggak sabaran untuk bisa langsung ke sana. Maka dia ingin bangkit agar bisa cepat ke sana. Kata malaikat, nanti dulu, sebelum kiamat tiba belum bisa. Maka dia berdoa, Allahumma ajil qiyamah, Allahumma ajil qiyamah, ya Allah, ya Allah, cepatkan hari kiamat, cepatkan hari kiamat, saya tidak tahan cepat untuk bisa menempati tempatku di surga. Inilah ketika orang mukmin yang dicabut nyawanya, dan itulah di alam barzakh nanti akan mengalami masa kebahagiaannya. Di saat dia berada di alam barzakh, maka dia akan mengalami kebahagiaan karena sudah dilihatkan pintu surga. Tetapi di dalam hadis Barak bin Azib tadi, Rasulullah menyebutkan, tetapi jika orang kafir yang akan dicabutnya, orang munafik, orang musyrik yang akan dicabutnya, kata Rasulullah, maka juga akan datang segerombolan malaikat yang banyak sekali, yang sejauh pandang dia adalah semuanya malaikat, yang penuh dengan kegarangan, keganasan, dan kesinisan, dengan baju yang hitam, dan dia pun penuh dengan kemurkaan dan kemarahan kepada dia. Dan tidak lama kemudian datanglah malakul maut, dan malakul maut ini nanti akan mengatakan kepada dia dengan kata-kata yang begitu kasar, dan dia pun akan mengatakan, akhriju anfusakum. Redaksinya tidak hanya kasar, tetapi juga malaikat itu akan mengumpul muka dan lambung dan serta punggungnya, dan akan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu yang sudah ditunggu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati ghorqa. Malaikatnya pun akan nazi'at. Naz'ur itu artinya mencabut dengan paksa. Ibnu Katsir menjelaskan
makna nazak itu adalah seperti kita menancapkan jarum wool yang panjang ke kain yang basah, kemudian kita cabut dengan paksa. Atau ada pohon yang akarnya masih menghujam ke bumi, kemudian ditarik dengan paksa. Itulah nazar. Wanazi'ati gharqa. Saat dicabut itulah nanti mulai dari ujung kaki itu langsung dicengkramnya. Tidak, seakan tidak mau dia berpisah dengan jasadnya. Dan inci demi inci ketika dicabut oleh malaikat terasa sakitnya. Dan saat itulah digambarkan oleh malaikat bahwa nanti tempatnya adalah di neraka. Semakin takut dan semakin tidak mau dicabut, maka dia akan teriak-teriaknya tidak bisa didengarkan oleh siapapun di sekelilingnya. Dan terus akan dicabut oleh malaikat. Dan setelah mereka dicabut sampailah ke tenggorokannya, sampailah dia terlepas dari jasadnya, maka tidak lama kemudian malaikat yang sudah membawa kain kasar seperti kain wol dan bersamanya juga seperti minyak, tapi minyaknya sangat busuk. Seandainya kata Rasulullah, minyaknya ini manusia yang hidup mampu untuk menciumnya, maka tidak akan bisa makan lagi selamanya. Dan dia ini tidak lama kemudian akan langsung dibungkus, dan masya Allah tidak dibawa sebagaimana orang mukmin di tangan para malaikat. Ada riwayat yang lain menyatakan diseret rohnya ini kemudian dibawalah ke langit, dan setiap bertemu dengan malaikat di langit selalu mengatakan liman hadhihi ruhul qabihah, milik siapa roh yang busuk, milik siapa roh yang sangat buruk ini. Maka malaikatul maut mengatakan hadza ruhul fulan bin fulan, ini adalah roh fulan bin fulan, wa aqtahul asma'ihi, dan diburukkan namanya sebagaimana buruk ketika di dunia. Dan ketika sampai di langit yang pertama, makalah penjaga langit yang pertama mengatakan tidak ada pintu baginya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 40. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyaat. Alladzina kadzdzabu biayatina, bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, wastakbaru 'anha, dan dia istikbar merasa sombong, artinya tanpa Al-Qur'an saya bisa hidup kok, tanpa Al-Qur'an saya bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang kok, tanpa Al-Qur'an saya bisa bahagia kok, tanpa Al-Qur'an saya pun bisa melakukan apapun saya inginkan. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala la tuftahu lahum abwaabus samaa, maka ketika nanti rohnya berat dibawa ke langit, tidak ada pintu langit yang terbuka baginya. La tuftahu lahum abwaabus samaa, masyaallah. Kemudian setelah di sana Allah meneruskan wala yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyaat, dan kata Allah orang seperti ini tidak bisa masuk ke surga hingga ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum, nanti mustahil bisa masuk ke surga. Ketika kita renungkan ayat itu, masya Allah, ternyata tidak hanya orang kafir. Alladzina kadzdzabu biayatina, nanti bisa dibaca tafsirnya bahwa kadzdzabu tidak hanya orang kafir. Orang mukmin pun terkadang kadzdzabu, mendustakan ayat Al-Qur'an. Dia membacanya tapi mendustakan isinya. Mereka membaca, menghafalkan tapi kurang memahami, sehingga dia mengatakan bahwa Al-Qur'an terlalu ekstrim untuk dijalankan. Ingatlah bahwa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an, man kadzaba harfan min kitabillahi faqad kafara. Siapa yang menistakan, mendustakan, tidak percayai satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia sudah kafir. Dan itu dikatakan oleh Imam Nawawi, katanya ijma ulama. Maka tidak ada pintu yang terbuka untuknya. Tetapi malaikatul maut mengatakan, ini permintaanku, bukan permintaan sang roh yang ini. Karena permintaan malaikatul maut, maka penjaga langit, pintu langit pun membukanya. Kemudian sampailah ke langit ketujuh, dan Allah pun berfirman, tulislah nama hambaku itu fisik jin. Maka itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mutaffifin. Sijin artinya adalah sijnun. Sijnun itu penjara. Para orang menyatakan sijin atau sijin adalah sebuah registrasi.
yang berada di dasar bumi, yang berada di dasar neraka, atau dikatakan asfal safilin, yang tertulis di neraka atau registrasi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa untuk ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan roh ini ke bumi karena sesungguhnya aku menciptakannya dari bumi dan kembali ke bumi, dan nanti aku akan bangkitkan dari bumi pula. Maka ketika dibangkit kemudian dikembalikan ke jasadnya, maka dari sinilah kewajiban kita untuk mensegerakan mayat ketika sudah meninggal dunia, maka disunnahkan untuk mensegerakan untuk memakamkannya sebagaimana cepatnya malaikat dalam mengurus ruh ke langit dan kembalikan lagi. Maka kita pun juga disunnahkan untuk mempercepat pemakaman. Kemudian setelah mereka dikembalikan, maka dia pun kaget karena di hadapannya tidak ada penerangan dan tidak ada teman untuk menemaninya. Maka tidak lama kemudian datanglah dua malaikat yang penuh dengan kegarangan dan keganasannya dan bertanya, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia pun tidak bisa mengatakan. Dia hanya mengatakan, "Ah, saya tidak tahu, la adri." Kemudian dicambuklah sekali cambukan dan ditanya lagi, "Ma dinu? Apa agamamu?" Dan dia pun tidak bisa menjawab, "Ana la adri, saya tidak tahu." "Wa ma ra'aytu an hadha ar-rajul wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Dia pun tidak mengatakan, "La adri, saya pun tidak tahu." Saat tidak tahu itulah nanti setiap cambukan, sekali cambukan maka dia akan masuk ke dalam perut bumi dan nanti akan dicongkel lagi, nanti akan dicambuk lagi, dan seterusnya akan seperti itu. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Qad kadzdzaba 'abdi," maka hamba itu telah berdusta, maka bukakanlah salah satu pintu neraka agar dia bisa merasakan panasnya neraka tersebut, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kata malaikat adalah, kamu nanti akan menempati tempat itu tapi setelah datangnya hari kiamat. Maka dalam hadis ini disebutkan orang kafir akan mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, ajil qiyamah, ya Rabb, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat kenapa? Saking takutnya karena masa depannya adalah di neraka. Maka saat itu hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa nanti akan datang kepada dia orang yang busuk, orang yang baunya busuk, orang yang penuh dengan kegarangan dan penuh dengan kebencian, dan dia mengatakan, "Man ant?" Siapa kamu? "Ana amaluka sayyi'ah." Aku adalah amal keburukanmu. Dan setiap saat dia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cambukannya, ada ularnya, dan juga ada himpitan-himpitan dari bumi. Maka bumi pun akan mengatakan, "Kamu dulu berada di punggungku dan kamu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersujud kepadanya. Ketika kamu berada di punggungku, kamu merasa sombong, dan sekarang kamu berada di perutku, maka rasakanlah himpitanku." Maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut, maka bumi pun akan menghimpit dia hingga tulang belulang yang tumpang tindih menjadi satu. Dan saat itulah dia dikatakan, "Sampai kapan orang berada di kubur itu disiksa?" Kata Rasulullah, "Ila yaumil qiyamah," hingga hari kiamat nanti. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita alam barzakh, alam di mana transit kita. Maka destinasi terakhir perjalanan kita adalah akhirat. Perjalanan destinasi terakhir kita adalah antara surga dan neraka. Fase kita dimulai dari alam ruh yang sudah kita lewati, kemudian alam dunia yang saat ini kita lewati, dan nanti akan masuk ke alam barzakh, dan nanti akan masuk ke alam akhirat. Empat masa, empat fase yang pasti akan kita lalui. Alam ruh itu panjang sekali. Sebelum diciptakan kita, sudah lama ratusan tahun ruh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diciptakan, kemudian kita mengalami di alam kandungan kita, kemudian didahirkan oleh Allah di muka bumi ini, alam dunia. Kemudian nanti akan di alam barzakh, kemudian di alam akhirat. Masya Allah, kita berada di alam dunia. Alam dunia adalah alam yang paling pendek di antara fase keempat fase ini. Tetapi fase yang terpendek ini, kita ini adalah masa penentuan untuk masa berikutnya. Saat kita ini, saat yang menentukan masa depan kita antara surga dan neraka. Saat kita ini menentukan kemana arah tujuan kita antara surga dan neraka.
kita tidak bisa memiliki waktu banyak, apalagi umur kita dibatasi sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa ma yazidu dzalika qalilun. Umur umatku ini kata Nabi antara sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Wa ma yazidu dzalika qalilun. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu sangat sedikit kata Rasul. Dan memang demikianlah adanya. Nabi sendiri pun wafatnya umur 63 tahun. Siapa yang saat ini umurnya sudah 20 tahun, jika kita ditakdirkan 60 tahun tinggal 40 tahun. Siapa yang sudah 30 tahun tinggal setengah perjalanan. Siapa yang sekarang sudah 40 tahun berarti tinggal sepertiga lagi. Dan siapa yang sudah umurnya 50 tinggal 10 tahun lagi. Dan siapa yang umur 60 tahun berarti tinggal nunggu hari. Ketika kita ini menganggap bahwa kita masih muda, kemudian kematian kita masih panjang, harapan kita, mimpi kita, cita-cita kita masih banyak yang harus kita capai, tapi ingat, setiap apapun aktivitas kita ini akan dimintai pertanggungan jawab. Dan apapun yang kita lakukan setiap saat, itu akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan saat ini. 60 tahun, 70 tahun itu perhitungan kita, perhitungan manusia yang berada di dunia ini. Tapi di sisi Allah tidak. Inna yawma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah berfirman ini surat Al-Hajj dan surat Al-Sajdah. Allah ulang dua kali. Innal yawma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahunnya menurut perhitungan kita sebagai manusia. Jika di sisi Allah satu hari, maka hitungan kita 1000 tahun. Seandainya kita hidup kita itu hanya 60 tahun, maka tidak lebih dari 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1,5 jam, bayangkan Bapak Ibu, 1,5 jam itu menentukan kehidupan kita untuk dunia, untuk akhirat kita, mau ke surga atau ke neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Ad-dunya darul amal wa laysa darul jazaa' wal akhiratu darul jazaa' wa laysa darul amal." Dunia inilah tempatnya kita untuk beramal dan jangan berharap untuk imbalan dari sesama manusia. Tetapi akhirat adalah itu adalah tempat untuk jazaa', untuk imbalan atau pahala dan bukan untuk amal. Saat kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa umur kita. Dan saat ini kita sudah menjalani kehidupan dan Allah sudah berikan segalanya. Dan ternyata banyak orang yang mencari kemuliaan, kebahagiaan menurut versi mereka sendiri. Dan dia tidak memahami kemana dia harus mempersiapkan dan kemana dia selanjutnya setelah di alam dunia ini. Banyak orang yang menyandarkan kebahagiaan kepada harta. Siapa yang menyandarkan kebahagiaan, kemuliaan kepada harta, maka harta tidak akan memberikan kebahagiaan sedikit pun. Siapa yang menyandarkan kebahagiaan dan kemuliaan kepada jabatan, jabatan pun akan hancur sebagaimana hancurnya dunia ini. Banyak orang yang menyandarkan kebahagiaan, kemuliaan kepada sesuatu yang belum pasti mulia. Sesungguhnya kebahagiaan dan kemuliaan kita ini bisa kita raih dengan satu caranya. Sandarkan kehidupan kita, sandarkan kebahagiaan kita, sandarkan kemuliaan kita kepada sesuatu yang sudah dijamin mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Siapapun yang menyandarkan pada Al-Qur'an, insyaallah akan mulia. Di alam kubur pun akan mendapatkan syafaatnya. Di surga pun akan diantarkan oleh Al-Qur'an. Dan bahkan Rasulullah menyatakan, "Iqra' wartaq wardil kama turaddil fid dunya fa inna manzilataka hatta akhir ayatin taqauha." Nanti derajatmu kamu di surga seberapa banyak kamu menelaah Al-Qur'an. Karena derajatmu di surga sampai di mana ayat terakhir kamu baca ketika di dunia. Apapun yang ditempel Al-Qur'an akan menjadi mulia. Bapak Ibu menemukan kertas kosong di dalam jalanan, paling Bapak injek atau kalau enggak dipungut kemudian di tempat sampah. Kenapa? Itu tidak ada harganya. Tetapi ketika kertas kosong tertulis di dalamnya Al-Qur'anul Karim, tidak berani menginjak apalagi di tempat sampah, maka akan dimuliakan. Kita memuliakan bukan karena kertasnya terbuat dari apa, tetapi karena isi daripada kertas itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bulan semuanya sama. Kenapa bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an? Bukan karena namanya, tetapi karena Al-Qur'an diturunkan di bulan tersebut. Bahkan malam pun sama, dan malam itu akan menjadi mulia karena Al-Qur'an diturunkan di malam itu. Kalau benda mati saja menjadi mulia karena Al-Qur'an,
akan bahagia dengan Al-Quran, apalagi kita manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Tempelkan kepada Al-Quran. Ketika anak ada anak yang susah kita ajari, susah untuk melakukan ibadah-ibadah atau melakukan sholat, susah diberitahu, nakal, tempelkan dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan lunakkan hatinya dan Allah akan bahagiakan kita dengan keberadaan dia. Anak istri, suami kita yang susah untuk beribadah, susah diajak ke jalan kebaikan, tempel dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan bahagiakan dan Allah akan berikan kelunakan hati sehingga menjadi orang yang baik. Inilah sehingga alam barzakh itu adalah yang pasti akan kita alami. Tetapi sekali lagi tidak bisa diteliti dengan ilmuwan, dengan ilmu apapun oleh manusia ini. Kita hanya bisa mengimani dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti akan mengalami kita ini alam barzakh, alam transit sebelum kita masuk ke alam keabadian yaitu akhirat. Yang terakhir saya berpesan sebagaimana pesannya Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini setiap melihat kuburan maka beliau selalu menangis dan nangisnya sangat tersungguh-sungguh. Ketika ditanya oleh mantan budaknya, Hani namanya radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya, ya Utsman, kenapa ketika melihat kuburan begitu sedih ya dan begitu menangisnya, tetapi ketika Anda dikabarkan tentang surga dan neraka biasa saja? Beliau mengatakan, ya fulan, tahukah engkau siapa yang bahagia saat di sini maka kebahagiaan berikutnya akan lebih besar. Siapa yang di sini selamat, siapa yang di alam kubur ini selamat, maka untuk perjalanan berikutnya akan lebih selamat dan akan membahagiakan. Tetapi siapa yang sengsara di sini, maka kesengsaraan yang di sini sesungguhnya baru mukadimah, baru permulaan, dan nanti akan lebih sengsara untuk perjalanan berikutnya. Persiapkanlah untuk masa depan kita. Harta yang kita kumpulkan tidak akan berikan manfaat sedikit pun kecuali yang kita sedekahkan. Bayangkan Bapak Ibu rahimahullah, kita itu bangun rumah, mengumpulkan harta banyak untuk kebahagiaan anak istri kita. Anak istri kita tinggalkan harta benda, tapi coba renungkan sedikit. Misalnya kita ini meninggal nanti di waktu maghrib atau waktu isya, kemudian tidak sempat orang-orang untuk menguburkan jenazah kita, kemudian anak kita akan mengatakan, maaf ya bapak-bapak, orang tua saya nginep dulu semalam. Bapak ibu bisa merenungkan itu. Padahal rumah itu kita yang bangun, anak-anak kita yang besarkan, kita yang mendidik, perabotan rumah tangga kita yang beli, dinding semuanya kita yang ngecat, semuanya kita yang menyediakan. Tetapi ketika kita sudah berpisah dengan jasad kita, apa kata anak kita? Kita nginep di rumah sendiri. Kita sudah enggak pantas di situ. Lalu apa yang kita banggakan dari harta kita? Kita itu terlalu terfokus kepada hal-hal materi. Kalau jasad kita ini terkena duri saja, kita merasa kesakitan kemudian langsung kita obati. Tetapi jika jasad roh kita, jiwa kita yang sesungguhnya kita itu adalah roh kita, bukan yang fisik ini. Fisik akan kembali ke tanah. Fisik akan menjadi bahan makanan dari belatung cacing ataupun binatang-binatang yang berada di tanah. Dan kita sendiri nanti akan pergi ke sana dan akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah kita lakukan. Sebelum itu terjadi, manfaatkanlah waktu yang sesaat ini. Jangan diabaikan, lakukan kebaikan sekecil apapun, jangan diabaikan. Apalagi yang wajib, terutama sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang pertanyakan, silakan. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu. Baik, Bapak Ibu, rahimahullah, sebelum kita tutup, mungkin sedikit sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Yang terakhir sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering disampaikan dan juga sering didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita baca dan para sahabat pun juga selalu membacanya. Dan Rasulullah menyarankan dibacanya adalah di akhir dari tasyahud kita. Allahumma inna a'udzubika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fil fitnatil masiihid dajjal.
Di sini adalah doa, dan doa kita ucapkan selalu di penghujung sholat kita. Kenapa Rasulullah menyarankan agar kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala fitnah di dunia dan akhirat, dan juga fitnah di alam kubur dan fitnah Masihid Dajjal? Karena fitnah kubur ini fitnah yang pasti akan terjadi. Dan Sa'ad bin Mu'adz yang sering disampaikan oleh para ulama, kematiannya itu menggetarkan arsy. Bahkan Allah pun menggetarkan arsy dikarenakan kematian sahabat mulia ini. Dan Rasulullah mengatakan, seandainya tidak ada azab kubur, maka yang paling pantas untuk tidak diazab itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata beliau pun masih dihimpit oleh bumi. Kalau beliau yang sudah dimuliakan, beliau yang sudah dijamin masuk surga, masih dihimpit oleh bumi, orang-orang sahabat-sahabat mulia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga, Bilal bin Rabah itu sudah dijamin masuk surga, bahkan terumpahnya sudah didengarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf sudah dijamin masuk surga, bahkan Umar bin Khattab sudah diperlihatkan di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada istana khusus untuk Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat ini sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau-beliau ini tidak berhenti-hentinya untuk minta ampun kepada Allah, istighfar tidak kurang dari 100 kali, dan beliau terus memperbaiki ibadah-ibadahnya, terutama adalah masalah harta benda. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak ada yang menjamin nanti akan masuk surga, tidak ada yang menjamin dari azab kubur, tidak ada yang menjamin nanti akan selamat dari siratal mustaqim, siratnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjamin nanti kita dihindarkan dari siksa neraka. Lalu kemudian kita ini tidak semangat sesemangat para sahabat radhiyallahu anhum. Kita sering melalaikan ketika mendengarkan azan. Terkadang kita ini masih sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, seakan kita tidak memperdulikan bagian Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah ilmu, ini adalah masalah zauq atau masalah rasa. Rasa tidak akan pernah didapatkan setiap muslim kecuali dia adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azan itu ketika kita rasakan, sebenarnya itu adalah alarm dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan, miss call dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, seakan-akan kita itu diingatkan oleh Allah. Maka panggilannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan ketika kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, Allah manggil kita, ya fulan, wahai bani Adam, bukankah kamu sudah berikrar bahwa Allah itu adalah maha besar? Ketika Allah sudah maha besar, semuanya adalah kecil, kenapa kamu ketika saya panggil tidak demikian? Kita tidak bergeming dengan panggilan yang pertama, maka dipanggil dengan yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kamu pun wahai bani Adam, wahai manusia, sudah berikrar bahwa kamu berjanji bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang pantas untuk ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu panggil sedemikian. Ketika kita tidak bergeming, maka ditambah dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu pun juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Muhammad adalah sebagai tauladanmu. Ketika Muhammad saya panggil, itu tidak demikian. Ketika kita tidak bergeming juga, maka ditambah dengan hayya 'ala shalah. Ayo kita salat. Ketika kita tidak bergeming juga, hayya 'alal falah, ayo menuju ke kemenangan. Bagaimana kamu bisa menang jika dipanggil oleh Allah saja kamu tidak segera memenuhi panggilannya? Dan ini sebenarnya adalah satu perantara agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sangat pendek, usahakanlah semaksimal mungkin dalam menjalankan semua aktivitas kita, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh kuantitas ibadah kita. Yang butuh adalah kita sendiri. Maka yang dinilai dari ibadah kita adalah kualitas ibadah kita, bukan kuantitas. Maka alam dunia inilah penentuan untuk alam barzakh, alam akhirat kita. Maka kita, mari kita persiapkan bersama-sama sehingga kita di alam dunia bisa bahagia. Bahagianya kita dikarenakan bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aturan-aturan Allah, jangan mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Al-Qur'an dan ikutilah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun komentar orang, jangan abaikan. Ketika Allah sudah berkata A, maka katakanlah A dan lakukanlah A. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dalam agama Islam ini, dan semoga Allah memberikan taufiknya dan hidayahnya sehingga kita dapat berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan semoga kita dihindarkan dari fitnah, fitnah di dunia, fitnah alam kubur, dan nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.